Halo teman-teman, kembali lagi barangku di sini Jiran Levas. Selamat datang lagi teman-teman di channel gua. Yo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Hari ini aku lagi ada di server eksekutifnya PPM tapi ini versi SIMP teman-teman. Iya, namanya Experience Roleplay teman-teman. Gokil. Ini baru gua temu teman-teman. Server yang bener-bener mirip PPM banget ini, Pak ya. Di sini kita bakal buka tar dulu Pak, kita klik yang tanda tambah ini Pak ya. Nah, kita isi namanya Pak. Kita buat namanya itu Cako depannya, lalu belakangnya ini kita kasih Wasper. Anjay, namanya Amerika banget ya kan. Oke, udah semua teman-teman ya. Anjay, Cako Wasper. Wait. Ini gua kenal tempatnya nih. Ya, tidaklah, ini tidak bukan. Ini itu adalah motel versi eksekutif. Cuma ini versi yang di experience, teman-teman. Gokil, Pak. Ada nenek-nenek begal, Pak. Astaga, baru opening loh, Pak. Waduh, dibegal, Pak. Wah, gokil cuy ngambil referensinya, teman-teman ya. Di sini turun tangganya dan kita ke belakang sini ada kolam renang, Pak ya. Biar makin mirip ke ala-ala PPM, kita pakai HUD GTA 5 Pak ya. Dan kita bakal buka nih Pak. Oke, radial menunya nih. Kita bakal buka ke general, pilih ke ini mati lagi nih adminnya Pak. Adminnya tuh bro anjir. Nah, ini ada backpack kita use teman-teman. Oke, lagi opening backpack Pak. Oke, kita dapat langsung ID card nih Pak, sama tadi handphone Pak ya. Yo, gokil Pak ID card Pak ya. Kalau kita gunakan bisa nggak Pak ya? Lihat ID card. Yo, Casco Wasper. Gokil, ganteng ini. Kita langsung aja nih buka handphonenya Pak. Gokil. Bentar Pak, animasinya beda nih. Yo, gokil ini sih Pak animasinya. Anjay, untuk aplikasinya boleh juga ini Pak ya. Simple dan menarik ini Pak. Kita ke bagian informasi buat nampilin duit kita ada di bank, terus nomor HP kita, ID kita nih yang kalau di tap tuh ID 23 gua nih. Terus ini job gua belum ada job, paycheck belum ada paycheck. Ini fine apa ini, enggak ngerti saya nih Pak. Dan ini ada bank juga. Gokil fleka bank ala-ala PPM banget ini Pak ya. Ada taksi ini ya kan. Yo man, ada dua driver yang all in nih Pak ya. Oke, ini ada public service pekerjaan untuk mengambil pekerjaan. Bisa langsung dari HP Pak, yang bener aja nih. Gue coba jadi lumberjack nih. Bisa Pak. Langsung ambil job dari HP, bisa, gokil ini. Ini yellow packnya Pak, kalau di PPM ini nama yellow pack. Kalau di SIMP sebutannya iklan nih Pak, ADS Pak ya. Wah, gokil sih Pak. Bisa di next sama di previous Pak. Ini Twitternya Pak. Yo man, Twitternya keren juga nih Pak. Kalau kita nambah Twitter bisa nggak ya? Ini bentar, ini kita tes ya, kita tes. Yo, Casco Wasper masuk Pak. Open chat. Wah, gokil. Bisa kita kirim ini Pak, SMS kayak WhatsApp gitu ya. Halo Mas. Yo, masuk Pak. Bisa share juga Pak. Anjay, gokil. Di sini kalau kita mau ngebuang itu sama kayak di sistem PPM juga Pak ya. Sebentar Pak ya. Kita masukin 10 nih. Kita geser ke grounds. Gokil, sistem drag and drop gitu kan ya. Kita geser lagi. Bisa geser ke bawah? Oh, nggak bisa Pak. Bisa digeser-geser. Anjay. Anjay, bisa digeser-geser. Binko, oke, katanya ini fitur ganti bajunya emang ala-ala PPM ini Pak. Kita otot iye. Anjir, gokil. Ini mirip banget anjir. Gokil. Oh, ini kameranya bisa digerakin loh Pak. Ini skinnya bisa diganti nggak? Oh, bisa. Kalau cewek nggak bisa, kan gender gue laki-laki Pak. Gimana nih? Nah, aksesoris. Bisa. Wah, gokil ini. Ini banyak banget pilihan aksesorisnya Pak. Wah, ini gokil sih Pak ya. Ini bisa kita atur juga nih Pak ya. Gokil, gokil. Cuman ini gue nggak suka pakai aksesoris, jadi ya udah Pak ya. Selesai. Dan ini gokil juga nih buat sistem kita belanja di market Pak. Emang bener-bener kayak di PPM ini Pak. Tinggal kita geser sini Pak. Nah, anjir gokil. Kalau kita beli jerigen nih Pak ya, tinggal tarik sini. Gokil. Ini nih semprot nih, spray can ya kan. Gokil. Cigar kita atur, kita beli 10 lah Pak ya. Aduh, kebeli satu lagi. Nah, kita atur.
Nah, udah kebeli 10 nih, Pak. Jadi 11, Pak, ya. Nah, di sini itu kan ada brankas tuh. Tinggal masnya otot Y, terus nanti ada nanti kan ada angka tuh, 4 angka. Iya, nah, nanti 4-4 angkanya itu berwarna transparan gitu. Jadi itu jawabannya gitu. Ini kita coba aja nih. Soalnya gue agak bingung tadi itu yang Mas jelasin, Pak, ya. Kita coba aja nih. Oke. Katanya itu sampai tulisannya transparan. Nah, ini transparan nih. Kayak nah udah dua nih yang warnanya beda nih. Mungkin ini yang dimaksud ya. Udah nih. Yuk, tuh buka satu, Pak. Let's go. Gokil juga, seru gini, Pak. Seru gini ngerampok warung, anjir. Ini baru ngerampok warung loh, belum sistem ngerampok bank, Pak. Kita buka lagi dua. Aduh. Gue kepencet. Ya hilang dong. Ya gagal dong. Sabar, Pak, ya. Aku harus teliti, Pak, ya. Oke, ini ketiga. Oke, terakhir. Ini oke. Berhasil, yo, bro. Iya. Nanti kamu tekan otot H sampai ngepas gitu loadingnya di warna abu-abunya gitu. Nah, oke, okay, saya paham. Dapat sih saya 1000 nih, 1600. Nah, udah gitu. Ini car dealernya gokil juga nih mappingannya, Pak. Kita keluar nih, Pak, ya. Ini dari luarnya, Pak, ya. Ini di dekat sama rumah sakit ASGH, Pak, ya. Oke. Okay. Sepeda. Gue nggak butuh sepeda. Katanya di sini gue itu disuruh beli bensin, Pak. Karena apa? Karena itu bagasinya gede, Pak. Jadi bisa buat nyimpan barang-barang lebih banyak gitu ya. Kita ganti warna-warna. Warna babu. Udah keren ini, Pak, ya. Kita beli, ya kan? Nah, gokil. Anjir. Speedometernya keren gini, Pak. Digital simple, ya, Pak, ya. Cara kerjanya agak simple gini, Pak, ya. Oke, dapat material. Langsung dapat material gitu, Pak, ya. Cara kerjanya gokil juga nih, Pak, ya. Jadi biar kita tuh nggak ngantuk, Pak. Kita tuh harus pas sama abu-abunya gitu ya, biar dapat batunya, Pak. Ini kerja gini juga rame, Bang, ya? Aduh. Iya sih, lumayan. Gede juga kali ini, Bang. Lumayan. Ayuh, capek, Bang. Kayak tempat nyucinya di sini, Pak. Deket ya. Kita washing, Pak, ya. Sama juga, Pak. Kita harus ngepas juga nih, Pak, ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita cuci lagi. Tunggu, pas. Oke, cuci lagi. Kita tunggu sampai pas ke abu-abunya. Klik. Oke, gokil. Udah nih ya. Oke. Set. Nah, ini gue dapat iron nih. Ini kita lagi melebur batunya, Pak. Set. Aduh, nggak dapat, Pak. Kita coba lagi pas. Set. Apa nggak panas nih muka gue, anjir? Oh, tempat jualan di sini, Pak. Di Poster Pale. Poster Pale kan ini ya? Oh, Fallen Tree. Di sini ya. Nah, ini sama si bapak pakai lem kuning ini kita interaksi. Kayak aku pengen jual iron. Ada 9 tadi, Pak, ya. Dapat $153. Oke sih, mata uang dolarnya katanya tuh di sini nggak terlalu berat-berat, Pak, ya, mata uang dolarnya, Pak. Berapa, Mas? 153, Pak. 9 iron. Lumayan juga kan? Lumayan, Pak. Nah, oke, teman-teman, di sini tuh ada job yang unik, yaitu job multiplier. Ada apa aja, Bang? Ada electric job yang ini pengen gue cobain, teman-teman. Lalu ada job kurir. Kita bisa nganter kurir bareng teman gitu ya. Terus yang terakhir ada job taskmaster gitu ya. Jadi tukang sampah bareng teman, Pak, ya. Keren banget, Pak. Nah, untuk ngelamar job multiplier ini itu harus datang ke lokasinya, Pak. Nah, ini ku datang ke lokasi untuk ngelamar job multiplier elektrik ya, kerja PLN, Pak, gitu maksudnya. Ini gua ada di Walmart, teman-teman. Ini tempatnya ada di daerah LV di sini, Pak, ya. Nah, jadi Walmart ini tuh menyediakan berbagai kebutuhan kita perlu nih. Misalnya nih, kita tools ya kan. Kita tuh perlu tools yang namanya untuk kerja PLN. Nah, ini dia, Pak, alat yang gue maksud, Pak. Electric box ya kan. Ini tuh kita beli 5 lah ya. Nah, oke. Kita beli 5. Set. Nah, udah nih. Jadi sebelum kerja PLN, kalian tuh perlu banget yang beli yang namanya itu tools electric box gitu kan ya. Ini buat job PLN, Pak, ya. Nah, jadi itu di bagian text drawnya nanti kiri atas itu ada kayak red, green, blue gitu. Iya. Nanti waktu masnya hafal aja itu warna apa aja. Nanti di bagian bawahnya itu, bagian tengahnya itu kan ada kotak-kotak berwarna-warni itu. Iya. Nah, nanti masnya paskan aja warnanya. Masnya tinggal klik yang warna kuning itu.
Masnya tinggal tekan-tekan aja sih. Oke, oke. Sampai... saya sambil praktek deh. Soalnya kalau cuma ngedenger doang kadang agak kurang masuk nih. Oke, blue, green, red, red. Oke, blue, green, red, red. Blue, green, red, red. Blue, green. Nah, blue, green, red, red. Anjir, anjir. Gokil. Oke, itu coba lagi ya. Purple, pink, blue, green. Purple, pink, blue, green. Purple, pink, blue, green. Lah, langsung ketemu, Pak. Palm frame. Anjir, gampang juga ya. Tapi keren juga nih mekanisme kerja PLN-nya, Pak. Gokil loh. Ngelatih kecepatan otak, Pak ya. Nah, di fitur bagasi mobil ini, kita tuh bisa mindain, bisa ngeluarin barang lagi gitu, Pak ya. Kita coba nih, cigarnya tadi itu gue masukin, Pak ya. Kita keluarin, Pak ya, ke sini. Set, nah. Dia bakal kembali ke inventory. Kalau kita masukin lagi juga bisa, Pak. Set. Nah, dia bakal masuk lagi ke bagasi bensotnya, Pak. Nah, fitur yang uniknya ini, kita tuh bisa masuk ke dalam bagasi benson. Ini karakternya, Pak ya. Gua kasih lihat ini ya, get in trunk. Nah, gokil. Ini kan pada umumnya tuh mobil yang bisa dimasuki bagasi itu contohnya burrito. Lah ini benson bisa, Pak. Anjir, gokil loh. Kita kalau mau keluar slash no trunk. Ah, udah keluar ini, Pak. Anjir, gokil gini, eh. Gokil, Pak. Ini Bahamasnya, Pak. Anjir. Nah, jadi aku kasih tahu aja nih, ini selain buat RP klub-klub malam, ini juga bisa ngurangi stres teman-teman ya. Nah, di bar yang ini nih, ini tuh bar stres, Pak ya. Alamak. Oke teman-teman, sekian dulu buat kita review di server Experience Roleplay. Gokil ini server, emang di luar ekspektasi gue, cuy. Gue rekomendasi banget buat player-player SAMP. Kalian cobain, cuy, dan rasakan sensasinya, teman-teman. Seperti biasa, link servernya ada di deskripsi video ini. Ya, jangan lupa buat di like and subscribe. Tembus 10k tahun ini. Sajer Nevas izin undur diri. Bye-bye.